Usahawan sensasi Datuk Seri Vida mendedahkan pernah membayar wang pendahuluan sebanyak RM33,000 bagi melakukan pembedahan bariatrik sekitar 6 tahun dahulu. Vida atau nama sebenarnya Hasmiza Othman 51 bagaimanapun berkata, hasrat tersebut dibatalkan pada saat-saat akhir kerana perasaan takut untuk meneruskan prosedur berkenaan. Ketika itu saya terlibat sebagai penaja program Gegar Vaganza, rasa nak kurus nak cantik, sampai sanggup melakukan pembedahan potong usus, saya sudah bayar wang pendahuluan untuk prosedur tersebut. Syukur Allah masih sayang, saya jadi takut di saat-saat akhir dan batalkan niat tersebut. Ada seorang doktor juga maklumkan saya tidak perlu lakukan pembedahan sebegitu. Sebelum ini terpengaruh dengan kawan-kawan yang melakukan pembedahan tersebut membuatkan saya mahu mencuba, katanya kepada M-Star. Vida ditemui di majlis sidang media pengumuman Top 5 Anugerah Gempak Most Wanted 2022 yang berlangsung di Petaling Jaya pada Khamis. Enggan mengambil jalan pintas untuk kurus, Vida memilih mengamalkan produk keluaran syarikatnya bagi menurunkan berat badan selain mengekalkan kecergasan dengan melakukan aktiviti harian. Dalam masa sama, dia juga menyela tindakan mana-mana pengusaha produk pelangsingan sepertinya yang menggunakan kaedah pembedahan sebagai cara untuk mengaburi mata pengguna. Sementara itu, bercakap tentang pencalonan dalam GMWA 2022, Vida tidak menyangka video muzik lagu Ku Ikhlaskan berjaya menjadi senarai top 5 meskipun sebelum ini mendapat kritikan banyak pihak. Kekuatan pada MV tersebut adalah jalan cerita yang disampaikan, selain ia juga menjadi viral, saya tak sangka tercalon dalam anugerah ini. Ada sesetengah orang selalu pisahkan antara bidang usahawan dan dunia seni, namun dengan pencalonan ini, terbuktilah saya juga seorang penyanyi, jelasnya lagi.